Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita semua dalam kondisi sehat. Nah, sebenarnya ada satu aspek lagi yang perlu kalian tahu itu tentang aspek manajerial atau aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini perlu ya dalam suatu bisnis apalagi kan. Itu agar bagaimana sih kita punya rencana sampai kita bisa merealisasikan rencananya tersebut. Topik kita hari ini adalah tentang aspek manajemen ya. Jadi aspek manajemen ini, untuk kata manajemen saya yakin mayoritas dari kalian sudah umum mendengarkan atau sudah tahu tentang istilah manajemen ya. Mungkin di mata kuliah yang lain juga ada aspek manajemennya gitu kan. Jadi pada sesi ini akan diringkas sajalah tentang aspek-aspek dari manajemen. Nah, sebenarnya dari kata manajemen ini kita bisa ambil satu kata yang manage gitu ya. Manage itu mengatur. Dalam hal ini manajemen itu identiknya dengan orang-orang yang punya wewenang untuk mengatur ya. Misalnya kalian dari masuk ke organisasi ya, ke industri, pasti kan ada organisasi di situ. Ada bilang top manajemen. Jadi top manajemen itu adalah orang-orang yang punya kebijakan penting dan di mana kebijakan itu bertujuan untuk mengatur sumber daya yang dia punya untuk mencapai tujuannya. Ya itulah kira-kira. Tapi di sini dalam konteks bisnis kita perlu melakukan hal-hal manajerial. Ya. Di sini manajemen sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian juga, pengontrolan. Pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals ya secara efektif dan efisien. Ya, jadi kalau manajemen ini semualah aspek dari planning, organizing, actuating, controlling, monitoring, evaluasi. Tujuannya apa? Itu semua untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Ya. Di sini efektif bisa berarti bahwa suatu tujuan itu dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, ya. Misal kita punya plan A, itu plan A dengan tujuan A gitu kan. Nanti gimana realisasinya? Ya. Apakah sesuai atau tidak? Intinya di efektif ini goals kita tercapai. Tapi untuk efisien itu bisa berarti bahwa dalam pelaksanaannya, ya proses pelaksanaan itu dilakukan dengan benar, terorganisasi dengan baik gitu kan, on the plan, stick to the plan, sesuai dengan jadwal atau perencanaan. Nah, untuk efisien ini tentunya salah satu target ya, salah satu hal yang dikejar oleh hampir dari seluruh organisasi lah saya yakin, apalagi organisasi profit ya, di industri misalnya agroindustri, dia pengen produksi dengan production cost yang rendah, tetapi dengan profit yang tinggi, ya katakanlah begitu. Di pendidikan juga sama, kesehatan, bisnis, finansial, dan lain sebagainya. Semuanya kita punya target efektif dan efisien. Ya. Di sini bisa diringkas bahwa manajemen ini membawa kita ya strategi untuk menghasilkan tujuan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Ya. Efektif ini menyangkut tujuan, sedangkan efisien itu mencakup cara dan lamanya suatu proses dalam mencapai tujuan tersebut. Bisa saja kita efektif, ya. Goals kita tercapai, tetapi dalam realisasinya jangka waktunya itu terlalu lama. Yang sebenarnya kita bisa rencanakan selama 3 bulan, misalnya ya kita punya proyek, tapi kita selesaikan dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan. Nah, itu bisa berarti kurang efisien. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis lah untuk mengapa kita bisa terjadi jangka waktu yang seperti itu. Ya, di sini juga dipelajari. Nah, inilah kira-kira pengantar singkat tentang manajemen. Nah, ini ya ada sekitar 5 poin aspek manajemen yang dipelajari. Yang pertama itu ada planning, kemudian ada organizing, ada actuating, ada controlling, dan juga ada monitoring dan
evaluating ya. Di sini kalian pernah dengar istilah POAC ya, ini planning, organizing, activating, dan controlling. Kemudian monitoring dan evaluating ya. Nah, ini satu-satu akan coba kita bahas singkat. Oke, yang pertama adalah planning ya. Oke, jadi untuk planning ya, planning itu kan artinya perencanaan ya. Jadi bisa berarti kita merencanakan apa sih yang akan kita kerjakan, setidaknya itu. Kita mau ngapain aja sih gitu. Kalau kita punya suatu target ya, ini contohnya dalam diri sendiri dulu. Kita target dalam satu semester ini mau IP-nya 4, misalnya begitu. Kita planning lah, gue mau ngapain aja sih biar nyampe IP 4. Ya. Apa yang gue butuhin, misalnya sumber daya, butuh kuota internet, butuh laptop spek tinggi misalnya, kemudian dan lain sebagainya, punya fisik yang sehat gitu kan. Itu merupakan hal-hal yang kita rencanakan gitu. Ya memang namanya rencana itu mungkin tidak berjalan dengan mulus, tetapi setidaknya sebagai calon lulusan S1 gitu kan, kalian harus mempunyai keterampilan sebagai seorang manajer. Minimal seorang manajer itu bisa memanage, tetapi dia juga pertama bisa memplanning ya, minimal itu. Oke, di sini dalam konteks bisnis, planning itu dia lebih merencanakan, memikirkan ya. Berencana berarti berpikir ya. Memikirkan apa saja yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. Atau bahkan memikirkan juga apa sih sumber daya yang kita butuhkan? Nah, misalnya kita punya ide bisnis suatu produk ya. Produk saya yakin masing-masing kelompok sudah punya rencana produknya ya, ide bisnisnya. Tapi direncanakan. Nah, planning ini bisa berarti apa saja sih peralatan yang dibutuhkan gitu kan. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Apa saja metode pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya bagaimana sih, apakah saya pakai metode A atau metode B misalnya begitu. Itu planning ya. Nah, sebagai seorang manajer ini perlu kita mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih itu cocok. Nah, di sini saya ilustrasikan dengan gambar puzzle di kanan atas, itu adalah plan A cross plan B. Ya. Kita harus ready dengan situasi yang tidak pasti. Ya. Plan A itu adalah mungkin rencana terbaik kita, perencanaan termatang kita, tetapi kita harus berpikir ketika itu nggak berhasil, setidaknya kita punya backup plan, gitu. Kita punya plan B. Ya. Kita bisa ilustrasikan dengan perubahan kondisi pandemi ya, dari sebelum pandemi sampai saat pandemi. Nah, misal kita sebelum pandemi kita punya ide bisnis itu membuka restoran ya, rumah makan, dimana tujuan utamanya itu mendapatkan profit ya. Goalsnya kita punya profit, kita menghasilkan keuntungan. Tetapi begitu situasinya berubah, pandemi, di mana orang-orang dibatasi untuk berkumpul di rumah makan misalnya, kan itu berpotensi untuk menurunkan penghasilan atau profit. Nah, plan B-nya itu apa? Apakah tetap nih plan A tetap dilaksanakan, tetapi berbenturan dengan hukum misalnya begitu contohnya. Nah, plan B-nya itu apa? Misal kita bisa punya gagasan lain tetap di bidang pangan, tetapi menjual produk-produk frozen food. Ya, itu ilustrasinya saja. Tetapi di sini ketika kita menjual frozen food sesuai dengan kebutuhan orang saat ini, tapi itu tidak menyalahi dari tujuan yang kita rencanakan, di mana tujuannya adalah tetap mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi gitu, tujuannya sama, tapi perencanaannya berbeda. Kira-kira begitu. Nah, ini perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Ya. Jelas kalau kita punya target, kita punya ingin mencapai sesuatu, kita planning ya, kita memikirkan dulu lah. Gitu kan. Karena kalau tahu-tahu langsung mengerjakan aja tanpa perencanaan, mungkin itu bakal menyimpang lah dari target kita. Ya. Nah, karena itu sebagai calon manajer, ya, lulusan S1, kalian perlu planning. Ya. Tapi planning ini tidak bisa asal ya, tentunya dengan
membaca referensi, kemudian berdiskusi dengan orang yang berpengalaman, itu akan menjadikan planning kita lebih terarah. Ya. Di sini kalau di bisnis, misalnya kita punya perencanaan kebutuhan nih, investasi modal, perlu modal berapa dari siapa aja, ya. Kemudian tenaga kerjanya perlu berapa orang untuk bisnis ini. Misal untuk produksi permen coklat, tenaga kerja perlu berapa, gitu kan. Ini perencanaannya saja gitu. Jadi masih, we can say it's proposal gitu ya, proposal. Kemudian fasilitas yang dibutuhkannya apa saja gitu kan. Kemudian manajemennya seperti apa, apakah organisasi atau dan lain sebagainya. Nah, setidaknya ini ada operasional juga nih, kebutuhan operasional. Di sini setidaknya kita memikirkan dari course ini, kita punya ide bisnisnya apa, ingin menghasilkan apa gitu kira-kira, gagasannya. Apakah barang atau jasa gitu kan. Mungkin ada banyak kelompok yang ide bisnisnya tentang barang atau produk, tetapi ada juga ya, seperti kelompok yang mana gitu, saya lupa. Pokoknya ada tentang pembuatan aplikasi ya. Tapi itu tetap ya merupakan suatu planning. Kita planning dulu, selesai course ini kira-kira gue punya ide bisnis apa nih, barang apa jasa. Nah itu udah minimal banget. Tapi akan lebih advance ketika kita bisa benar-benar merencanakan nanti mengerjakannya bagaimana, butuhnya apa saja gitu ya. Jadi minimal itu yang bisa dilakukan. Oke, ini yang pertama ya tentang planning. Kemudian tentang organizing. Nah, ya jadi dua. Tiga kata kunci, mengatur, pembagian tugas lah, ini kalau untuk sumber daya manusia. Tetapi yang terakhir, ketiga, kata yang lain adalah mencapai tujuan ya. Organizing itu berarti kita bisa mengatur nih, sumber daya yang kita punya ya. Dalam hal ini sumber daya manusia, sumber daya peralatan, bahan, pokoknya apa aja lah yang bisa kita atur untuk mencapai tujuan ya. Tentunya kalau organizing itu kita planning, kita atur ketika memang ketika perencanaan kita tuh sudah terwujud ya. Misal kita punya proposal A, B, C. Proposal A misalnya kita ingin beli ini sesuai perencanaan. Ternyata ada tuh, udah real, udah ada. Nah, kita atur bagaimana tuh bahannya, mau dibagaimanakan, orang-orangnya mau dikasih tugas apa. Yang paling gampang ketika kalian berorganisasi di salah satu organisasi lah, di kampus misalnya gitu kan. Ada yang masuk divisi A, divisi B, divisi C, ada ketua divisinya atau ada ketua organisasinya. Pasti kan di situ dibagi tugas gitu kan. Tugasnya masing-masing itu seperti apa. Dan tentunya pembagian tugas ini untuk mendukung pencapaian dari tujuan dari organisasi tersebut. Ya. Nggak pernah kita dibagi tugas tapi nggak mencapai tujuan. Ya. Coba saja tanya sama ketua organisasinya, apa sih tujuan organisasi ini dibentuk misalnya gitu. Nah dalam bisnis tentunya organizing ini mengatur bagaimana kita sumber yang kita punya tuh bisa seefisien mungkin tapi kita tetap dapat profit yang maksimal ya. Diaturlah apa tugasnya kalau dari manusianya ya, apa jenis pekerjaannya apa gitu kan, kemudian apakah perlu dibentuk bagian-bagian. Nah dalam pastinya sih kalian berkelompok sekarang lah ya, 5 orang dalam satu kelompok, yang ketuanya itu siapa, kemudian 4 anggota yang lain kira-kira pembagian tugasnya bagaimana, apakah ada yang bagian marketing, ada yang bagian produksi, ada yang bagian promosi media sosial dan sebagainya, itu termasuk bagian dari organizing-nya, diatur masing-masing. Ini juga bisa berarti bahwa pengaturan peralatan, pengaturan keuangan dan berbagai fasilitasnya. Nah, ini sudah diatur, berarti sudah planningnya sudah ada realisasinya, sudah ada barangnya atau sudah pengadaannya sudah ada, maka sudah diatur nih. Lu ngerjain ini, barang ini taruh sini dan sebagainya. Nah, kemudian setelah organizing itu ada yang namanya actuating. Actuating ini bisa pelaksanaan, bagaimana sih kita mewujudkan, ya, yang tadinya rencana menjadi kenyataan, yang tadinya mimpi bisa jadi nyata, yang tadinya bentuknya proposal menjadi produk, misalnya begitu. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu sebagai bentuk pelaksanaan. Tetapi di sini, dalam konteks organisasi, actuating ini dari semua sumber daya yang sudah diatur, itu bagaimana meng-engage-nya, mengkoneksikan satu dengan yang lain,
setelah diatur bagaimana dia mampu melaksanakan. Nah, biasanya ada engagement dari perusahaan, ya, memotivasi, mengkoordinasikan, mempengaruhi, memberi arahan, memberi komunikasi yang baik. Nah, itu semua yang dilakukan agar tenaga kerjanya itu mau melakukan apa yang menjadi pekerjaan utama dari satu organisasi untuk mencapai tujuannya, ya. Ingat, dalam aspek manajemen kita jangan lupa dengan tujuan, ya, atau goals-nya. Nah, dengan demikian manajemen dapat menentukan bagaimana efektivitas dari bisnis yang disarankan, ya. Selain itu, dengan pengarahan yang baik, maka bisnis yang dijalankan oleh perusahaan akan semakin baik dan kinerjanya akan semakin diperhitungkan. Nah, dalam hal ini kita bisa contohkan dalam suatu organisasi atau perusahaan ada orang yang memang rajin, ya, kerjanya rajin, masuk terus gitu kan, achieve terus targetnya. Tetapi ada satu lagi yang memang mungkin jarang masuk gitu kan, kemudian nggak achieve target. Nah, ini jadi pertimbangan biasanya nih, ya. Nah, di sini ada kinerjanya akan semakin diperhitungkan. Jadi pelaksanaan ini bisa dibilang nyawanya, nah, kita punya rencana tapi perlu direalisasikan gitu, dilaksanakan. Poinnya adalah mau melaksanakan dan komitmen. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti itu yang malas atau lain sebagainya itu komitmennya rendah, ya. Dia belum belum apa ya, belum menjiwai mengenai visi misi dari organisasinya. Jadi mau kerjanya tuh seenaknya aja gitu, ya. Jadi pelaksanaannya bakal nanti akan cenderung lebih goyah karena ya terjadi hal seperti itu. Tapi manajemen yang baik itu bagaimana sih bisa mengarahkan orang yang seperti itu tetapi bisa mencapai tujuannya. Nah, itu adalah suatu teknik soft skill, ya, atau hard skill dan juga hard skill, ya, tentunya. Mempengaruhi orang lain, terus kemudian melobi orang lain gitu kan, melakukan negosiasi. Nah, itu perlu dilakukan oleh seorang manajer ketika bertemu atau kita menghadap atau dihadapi dengan orang-orang yang seperti itulah. Ya, jadi acting ini pelaksanaan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang controlling. Dikontrol itu berarti kita juga bisa mengawasi, ya. Kita mengawasi, melihat. Tapi ketika controlling itu kita ketika melihat suatu penyimpangan itu kita berikan tindakan koreksi, ya. Nah, dalam konteks ini controlling itu adalah pengendalian, ya. Upaya agar pekerjaan yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan visi misi, aturan dan program kerja, ya. Kalau kalian punya bisnis, punya warung atau punya tempat usaha gitu kan, dan itu dikerjakan di, katakanlah punya pekerja gitu kan, tentunya pasti kita agak curious gitu kan, maksudnya kayak agak nggak percaya lah, bukan nggak percaya juga sih, tapi lebih pengen ngecek ini orang kerjaan bener apa enggak gitu kan, dapat target apa enggak. Nah, kontrol itu seperti itu, kita melihat langsung, ya, belusukan lah atau gimana lah bahasanya, kita supervisi, kita awasi, kita lihat apakah memang yang sudah kita tugaskan itu sesuai dengan pekerjaan mereka gitu kan. Nah, ini dilakukan agar sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Ya, katakanlah yang paling sering ini dalam pengendalian saat pelaksanaan. Ya, tentunya ketika kita punya usaha kemudian ada penyimpangan dari karyawannya gitu kan. Nah, itu harus dikoreksi itu. Harus diperbaiki, harus diantisipasi juga, jangan sampai terjadi itu lagi. Nah, itulah pentingnya kita pengawasan atau pengendalian, ya, controlling. Nah, penting dilakukan agar dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian-penyesuaian sesuai situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Nah, pentinglah kita ketika kita punya proyek, kita punya bisnis, ya, itu kita kendalikan. Nah, bahkan kalian nanti yang mau skripsi, itu juga controlling juga lah soal skripsinya, soal hasil penelitiannya misalnya. Bahkan soal skripsinya juga dicek ulang, dikendalikan mutunya.
apakah ada typo-typo, apakah ada hal yang kurang dalam penulisannya, itu bentuk dari controlling. Ya, itu contohnya. Tetapi untuk konteks bisnis, ini lebih ke bagaimana sih sudah diatur sumber dayanya, sudah dilakukan, nah itu kita lihat apakah ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Jadi untuk mengidentifikasi juga memberikan koreksi apabila terjadi suatu masalah, ya, controlling. Jadi untuk POAC ini sifatnya masih berupa tindakan langsung, ya. Tidak ada judging, kita nggak ada penilaian. Tetapi ketika kita sudah sampai ke monitoring dan evaluasi, ada yang namanya penilaian dan juga ada judging di situ, ya. Tapi penilaian dan judging ini nggak subjektif. Nah, kalau organisasi yang baik itu monitoring evaluasi itu berdasarkan data, berdasarkan target yang sudah ditetapkan, ya. Monitoring dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung, ya. Tujuannya itu untuk memastikan sesuai dengan proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Nah, sedangkan evaluasi itu dilakukan di akhir untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Ya, monitoring dan evaluasi ini gampangnya adalah ketika kita, misal kita dikasih uang 10 juta, ya, oleh suatu instansi, targetnya adalah menghasilkan profit yang lebih besar dari yang diberikan. Katakanlah targetnya 50 juta, 5 kali dari yang diberikan. Nah, kalian lakukan kan suatu perencanaan, kalian lakukan organizing, pengaturan sumber daya, kalian mengendalikan juga. Nah, suatu saat ketika ditetapkan waktunya, ada monitoring. Monitoring akan dilihat ketika misalnya sudah 90% pelaksanaan, ya, itu apakah sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan atau apa yang direncanakan. Nah, itu akan dilihat nih pencapaiannya. Wah, ternyata misal target 6 bulan gitu proyeknya, tetapi dalam waktu 5 bulan ini ternyata kok keuntungannya baru 5 juta, masih jauh gitu dari 50 juta. Nah, ini dimonitoring, kenapa nih gitu kan, kenapa bisa seperti ini. Nah, itu dievaluasi. Kenapa terjadi masalah apa gitu kan, dievaluasi. Nah, hasil evaluasi ini untuk pertimbangan juga. Misalnya contoh tadi, instansi yang tadi memberikan, kemudian tahun depan kalian diberikan, mengajukan proposal lagi, wah ternyata si X ini tahun kemarin kita kasih dana nggak nyampe target, tahun ini ngapain dikasih juga gitu kan, toh ada buktinya tahun lalu tidak capai target, misalnya begitu. Nah, itulah bentuk dari monitoring dan evaluasi. Tetapi hal pentingnya monitoring evaluasi ini, nilai positifnya adalah untuk melihat apa sih kekurangan-kekurangan dari manajemen yang dilakukan, ya, hal-hal manajemen yang dilakukan dari POAC tadi. Ya, itu kira-kira tentang monitoring dan evaluasi. Nah, tujuannya banyak ya, untuk mengkaji apakah kegiatan yang dilaksanakan itu telah sesuai dengan rencana dan target. Nah, paling gampang Monef ini ada tolok ukurnya, ya. Ada targetnya, biasanya berupa angka, ya. Kalau kalian di industri ataupun di office gitu, setiap orang atau setiap karyawan itu ada yang namanya key performance indicator atau KPI, atau suatu divisi punya target. Nah, target tiap bulan, katakanlah kalian sebagai kalian sebagai mahasiswa punya target dari diri sendiri itu dalam satu bulan kuliah absen terus, absensi full, gitu kan, misalnya begitu. Tetapi ketika di Monef, ketika dicek, ternyata absensinya nggak 100%. Nah, maka dari situ akan dievaluasi. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, jadi ada identifikasi masalah yang timbul. Jadi bisa diatasi kemudian hari. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Untuk monitoring dan evaluasi. Oke, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.